kekejaman dan murkalah, hiduplah seorang hamba Allah yang setia bernama Elia. Pada zaman itu, Ahab bin Omri yang menjadi raja atas Israel. Dia adalah seorang raja penyembah Baal dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, bahkan melebihi daripada semua orang yang mendahulinya. Belum cukup dengan semua itu, dia memilih Izebel, anak dari seorang Sidon, menjadi istrinya dan mereka bersama-sama beribadah kepada Baal. Come, come, come.
Israel. Allah kembali berfirman kepada Elia untuk bersembunyi ke tepi sungai kering, karena raja yang kejam itu akan mengejar-ngejar dia. Pada waktu pagi dan petang, Allah akan mengirim burung gagak untuk memberi Elia daging dan roti. Elia, pergilah dari sini, pergilah bersembunyi ke tepi sungai kering. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan aku akan kirim burung gagak untuk memberi kau makan. Thank you.
janganlah takut. Perbuatlah seperti yang kukatakan. Sebab beginilah firman Tuhan. Tepung dalam kebaya itu tidak akan pernah habis. Dan minyak dalam lebih buri itu tidak akan pernah habis. Sampai Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi. Baiklah Tuhan, kalau itu adalah perintah Allah, maka saya akan melakukannya. Tunggu Tuhan. Anakku kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Obaja karena ia sedang mencari pasokan makanan. Obaja adalah seorang yang takut akan Tuhan. Elia, tatkala bahwa hujan akan turun. Baiklah Tuhan. Siapakah Engkau?
untuk menyaksikan sama siapa yang benar. Hai Raja Ahab, pergi dan katakan seluruh bangsa Israel berkumpul di gunungan. Ajak seluruh nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Kita buktikan siapa yang lebih benar. Panglima. Jadi mana kamu? Siapkan kerajaan. Perintahkan ke seluruh negeri Israel untuk berkumpul di Gunung Karmel. Baiklah Tuan Raja. Beserta dengan Nabi Yeribal dan Nabi Asyera. Baiklah Raja. Pengumuman atas perintah Raja kepada seluruh bangsa Israel dan para nabi-nabi Baal serta Asyera agar berkumpul di Gunung Karmel. Maka pada saat itu seluruh Israel berkumpul ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang dan nabi-nabi Asyera yang 400 orang.
pada hari ini bangsa ini mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang hidup di tengah-tengah bangsa ini. Dan hanya akulah seorang Nabi Tuhan. Dan oleh karena perintah-Mu lah aku melakukan apa yang Kau suruh. Ya Tuhan, jawablah doa hamba-Mu ini. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Ketika seluruh rakyat melihat itu, mereka berseru, "Ya Tuhan, Dialah Allah." Tuhan,